Mari Bapak Ibu dan saudara kita mulai ibadah kita hari ini dengan bersama-sama kita akan menaikkan pujian. Bapak Ibu semua sudah hafal semua saya pikir, karena kemarin diminta lagu pop itu, lagu pop yang paling gampang. Mari kita pakai diri, kita pujikan hidup ini adalah kesempatan. Walaupun pakai masker, suaranya lagi kecil. Dan pemeliharaan Tuhan. Sebentar kami akan memulai segala aktivitas kami di rumah sakit Panggilasa Dr. Cipto. Tuhan berkati ketika kami akan disapa oleh pemberitaan firman. Bukalah di pikiran kami agar firman Tuhan itu tertanam dalam hidup kami dan boleh menolong memotivasi kami semua. Bapak-Ibu yang tidak membaca dan menyampaikan firman Tuhan akan juga berkati agar boleh menyampaikan firman Tuhan itu di dalam kebenaran Kristus Yesus. Semuanya, seluruh rangkaian ibadah pagi kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan masih tetap berdiri, kita nyanyi satu lagi aja. Kita ucapkan satu lagi. Hidup ini adalah kesempatan sambil kita menghayati apakah benar-benar kita menghayati masa dan waktu Tuhan. Thank you.
membaca firman Tuhan sudah saya siapkan di sini dari Galatia 6 ayatnya 9 dan ayat yang ke 10. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita cemburu berbuat baik, karena harus dan kata waktunya kita akan menuai jika kita tidak berlemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya Bapak Ibu Saudara, kita buka slide yang pertama. Temanya mengambil tanggung jawab, subtemanya hari ini adalah lagunya adalah masanya dan waktunya. Slide berikutnya, ada pepatah yang mengatakan bahwa waktu itu adalah uang. Ini kayak pas kerja di luar rumah sakit ya, onlinean itu kan ya, kalau kita sekarang ini kan onlinean luar biasa. Waktu adalah uang, kesempatan adalah uang. Semakin cepat kita menggunakan alat kecanggihan teknologi, semakin banyak pendapatan kita. Katanya begitu. Kalau di rumah sakit kan kerja kayak apapun, akhirnya semua. Cuma ada tunjangan apa, enggak tahu saya. Tapi kan itu satu hal yang penting. Artinya bila kamu menghargai waktu, maka waktu juga akan menghargaimu. Ini sambil dari Google, saya buat sendiri. Saya kalau ada kadang-kadang di foto terus bisa kelembingu, toh istilahnya dalam dunia pelakian. Jadi ada pelatih mengatakan bahwa waktu adalah uang. Itu artinya apa? Bagaimana kita sekarang memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena waktu itu berjalan terus. Waktu tidak bisa berhenti. Waktu tidak bisa kembali. Atau bahkan berjalan mundur. Bisa diputar pelan. Dan bisa diputar pelan. Kecuali nanti kalau ini disiarkan di YouTube, diputar pelan bisa. Tetapi waktu kita tidak akan bisa diputar ulang. Ibadah kita jam sekian ini tidak bisa diputar ulang. Kecuali di YouTube. Tapi kita tidak bisa, apa datang lagi ke sini, tidak bisa. Mendatangkan saya susah. Yo, bukan jam, yo, tidak perlu. Ini. Jadi, waktu. Waktu adalah uang, jadi tidak ada waktu. Kesempatan ini sangat terbatas dan tidak bisa diulang kembali. Dan ketika kita menabaikan yang namanya kesempatan itu, maka kita tidak mempunyai kesempatan lagi. Karena muda itu katanya yang jujur-jujur itu ya, kesempatan sekali datang, ya tidak ada datang dua kali. Sekali nembak aja ya, ya yang jujur ya. Kesempatan akan bisa datang dua kali. Kesempatan yang sama dan akan datang dua kali. Nah, kalau begitu kesempatan yang tidak bisa berulang kembali. Kalau kita perhatikan orang hidup di dunia itu dibatasi dengan usia. Orang hidup di dunia itu dibatasi dengan waktunya Tuhan, masanya Tuhan. Ternyata tidak otomatis menyadarkan orang manusia itu menggunakan hari-hari pemberian Tuhan dengan bijaksana. Sudah tahu kalau manusia akan meninggal, tetapi manusia tidak bisa otomatis menyadari untuk bisa berbuat dengan bijak. Ada orang yang ingin hidup terus, tidak mau mati. Tapi ada juga orang yang sudah tua. Datang pendeta, Pak, tolong saya didoakan supaya cepat mati karena sudah over. Overnya apa? Usianya sudah 80, Tuhan memberikan waktu 200 sampai 95. Tolong doakan supaya cepat mati. Bisa. Jadi waktu manusia yang terbatas tadi tidak secara otomatis menyadarkan manusia untuk bisa memahami masa dan waktunya Tuhan. Nah, kalau begitu,
Next. Lagu apa berikutnya? Next. Selanjutnya. Kelewatan satu ya? Nanti cepat selesai. Itu. Nanti kita lihat lagi jalan satu lagi. Nah, oh iya satu lagi yang tadi. Nah, mungkin bapak ibu saudara ketika di kamar mandi sering lagi menyanyikan sebuah apa namanya sebuah lagu. Waktu itu Tuhan itu pasti yang terbaik. Ini di daya kan semua pas punya masalah. Waktu Tuhan mau yang terbaik. Walau kadang tak mudah untuk dimengerti. Lewati cobaan aku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik kalau pas punya masalah. Tapi kalau ada banyak masalah, lagunya lewat. Jadi lagunya akan dinyanyikan dan tetap dia masalah. Pergumulan dalam hidup. Waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Maka sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita dipanggil juga untuk melakukan apa yang terbaik di dalam jalan kita cuma berbuat baik. Apa yang dimaksud di sini berbuat baik itu? Perbuatan-perbuatan yang dilakukan Roh Allah, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang membawa kepada kebenaran dan kehidupan. Kalau rumah sakit kita ini punya sembuhnya, melayani dan dengan hati ya, dan dengan kasih. Terima kasih. Sudahkah kasih itu dirasakan semuanya? Perbuatan-perbuatan tadi, apakah kasih itu sudah dirasakan semuanya? Bagi kita semua. Ukurannya apa Tuhan Yesus sendiri? Yesus rela melakukan semuanya untuk kita. Yesus melakukan semuanya untuk menebus kita, menyelamatkan manusia. Dan ini masalahnya, perbuatan-perbuatan baik itu kita wujudkan dalam kehidupan kita di rumah sakit ini sebelum pensiun, sebelum dipanggil Tuhan. Kalau sebelum pensiun jelas, makinnya jelas. Saya kurang berapa tahun jelas, tetapi ketika dipanggil Tuhan, jangan dipanggil dulu, saya belum mantu ya. Kan susah. Kesempatan yang untuk berbuat baik perlu kita lakukan di rumah sakit ini apapun. Tuhan yang memberikan contoh tadi memberikan semuanya untuk manusia, untuk umat manusia. Kita rumah sakitnya adalah Kristen, layaknya dengan kasih. Perlu dinyatakan. Sebab kalau ini masuk ke YouTube gitu ya, kegiatan rumah sakit di YouTube kasihnya apa ya. Ini ada cocok yang masuk itu sudah menjadi teman di sini. Walaupun ini dikurangi pengunjungnya, tapi kan ada mata, ada telinga, keluarga pasien mendengar. Ini kasihnya slogan atau beneran? Apakah nanti ketika akreditasi baru kencang-kencangan, dan kencang-kencangan memberikan fasilitas kasih? Jadi ketika kita diajak untuk berbuat baik, mari kita wujudkan perbuatan baik itu melalui seluruh bentuk pelayanan kita di rumah sakit, apapun posisi kita, apapun jabatan kita. Ya, kalau kita masanya bekerja, hal itu kan seperti itu. Nah, sebetulnya kasih Tuhan, selama kita masih ada kesempatan, hati masih terbuka peluang. Masih ada peluang. Adalah peluang lagi dikatakan sebagai kesempatan melakukan hal-hal yang baik. Janganlah kita cuma berbuat baik. Bapak ibu saudara pernah menonton sekarang warga kita ya, warga Onsu. Setiap hari apa itu, setiap sore istrinya merubah dirinya, lalu mencari orang
supaya saya ditolong. Kalau dulu ada berapa tolong dari dulu. Nah, kalau gitu begitu, sebab aku tak tolong tadi. Tidak bisa, itu keluar dari hati. Untuk menolong berdua-dua kayak itu keluar dari hati. Nah, itu. Jadi ditawarkan itu bagaimana dalam situasi diubah seperti itu. Ya mungkin kalau orang yang kaya sama tanpa itu, kaya orang Allah. Tapi kalau situasi seperti itu, sama singkat dalam sebuah episode yang ditayangkan itu bagaimana ketika ingin menjual sesuatu oleh pedagang itu yang ditawarkan untuk membelinya dan itu dibuang. Nah itu kalau punya label Western itu kan buat saya dibuang, saya belum punya uang gitu kan dibuang, ya lo label Western itu udah kayak susah gitu kan justru tinggal saya. Mudah-mudahan tadi kita juga menyadari selama saya sesantakan kita berbuat baik. Jadi sebagai orang percaya yang di selamatkan oleh Yesus, kita tidak diajak semua untuk tetap melakukan perbuatan baik itu. Apapun posisi kita di masa sakit, apapun sekecil apapun perbuatan baik itu akan menolong kita, menolong kita bagaimana kita hidup. Sebagai orang percaya, saya katakan bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, sebaik-baiknya. Jadi minggu ini kita diajak untuk melihat masa dan waktunya, kita diajak untuk bertanggung jawab. Selanjutnya apa? Jangan menyia-nyiakan waktu pemberian Tuhan. Ketika ada kesempatan berbuat baik, jangan menyia-nyiakan waktu pemberian Tuhan. Kenapa? Sebab kesempatan itu waktu Tuhan yang diberikan pada kita untuk bersaksi tentang kebaikannya. Saya kemarin tanya kepada jemaat karena sudah lama tidak masuk ke sini. Kemarin yang cerita gedungnya baru pak, kalau malam sepi tidak ada orang, tidak ada papasan orang. Saya jadi karena saya sudah lama tidak ke sini, sekarang gedung sudah pakai belakang pak. Saya bayangkan itu depan kayak apa, pagi besok kayak apa gitu ya. Saya tadi tidak bertanya, yang penting saya ingat semalam sudah dikasih tahu tempatnya di sini, oh yakin aja. Nanti kalau udah kebrusuk baru, kebrusuk tuh kesasar baru tanya. Ternyata benar ada di sini. Bayangan saya, orang bayangkan pak kalau malam sepi, kan ada yang sepi, tidak ketemu orang. Kalau ketemu perawat pun juga kaget. Nah, ini kesempatan yang baik. Apalagi gedungnya baru, fasilitasnya saya pikir juga baru juga. Bagaimana kita memanfaatkan waktu kesempatan yang ada itu? Maka mari kita sudah diberi kebaikan sama Tuhan, mari kita bagikan kepada sesama. Sesama saja ya, kita semua yang ada di rumah sakit ini, siapapun, kita bagikan kebaikan Tuhan mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan. Nah, oleh karena itu dari pemahaman-pemahaman seperti itu, apa yang menjadi tugas panggilan kita di rumah sakit ini? Saya juga ini semalam juga ngambil di Google ya. Oh ternyata logonya masih sama. Di Google sudah tambah-tambahan lagi. Nah ini, tambah lagi, cuma ini saya ambil lagi, tambahin lagi. Panggilan buat kita apa sekarang ini? Kalau waktu terus berjalan, tidak bisa berhenti, tidak bisa diputar ulang, dan kita juga diajak untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan melalui rumah sakit ini, lalu kan bagaimana caranya kita menyikapi waktu, menyikapi masa pemberian Tuhan itu? Ya. Saya seringkali menyampaikan orang kalau mau melamar pekerjaan, ketika pertama dengan 100% serius, setia, tapi lama-lama tidak serius, jamnya mulai bergeser, tepat waktu. Kalau dulu jam 7 masuk, jam 6:30 sampai. Berikutnya tepat waktu, 7 kurang 1 menit.
Nah, lalu bagaimana kita menyikapi sekarang ini dengan panggilan tadi, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Supaya kita bisa mewujudkan itu semua, bagaimana cara? Yang pertama adalah anggaplah pertemuan kita ini adalah pertemuan terakhir. Seperti ini ya, enggak? Artinya apa? Kita menyadari bahwa ketika hari ini ada Tuhan datang kedua kalinya, kita sudah melakukan. Tapi yang kedua yang harus kita lakukan adalah Mari kita gunakan waktu dengan bijaksana dan konstruktif. Apapun tugas, apapun posisi, apapun duduk kita, lakukan semuanya dengan hati. Nah, kalau semua dilakukan dengan hati, saya pikir tidak akan terjadi sesuatu yang merugikan. Semuanya akan menjadi lebih baik. Yang terakhir, apa yang menjadi tugas panggilan kita di rumah sakit untuk menyiasati masa dan waktunya. Yang ketiga adalah, jangan menunda-nunda berbuat baik. Jangan suka menunda segala sesuatu, buanglah kebiasaan menunggu. Kenapa? Karena kesempatan yang sama tidak terulang lagi. Tadi di depan saya menyampaikan, kesempatan katanya datang hanya sekali, tidak dua kali. Oleh karena itu, isilah hari-hari ini dengan sesuatu yang baik. Kita ingat tadi pujiannya, yang terakhir, bila saatnya nanti tiba, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Orang lain sudah bisa merasakan. Kalau zaman dulu orang meninggal tuh baik dan tidak baik tuh kelihatan siapa yang datang. Tapi kalau yang sekarang dalam masa pandemik tidak bisa. Semakin banyak yang datang semakin bahaya. Zaman dulu punya prinsip, siapa yang datang di acara pemakaman itu, semakin banyak orangnya dia dikenal sebagai orang yang baik. Nah, itu zaman dulu. Sekarang dalam pandemik, semakin sedikit yang datang, semakin bagus. Nah, itu. Jadi ketika kita sudah melakukan semuanya, sudah tidak berdaya lagi melakukan semuanya, sudah dirasakan berkatnya bagi orang lain. Karena kita memanfaatkan waktu pemberian Tuhan tadi, maka semuanya akan menjadi lebih indah. Tentu ini menjadi sebuah kerinduan kita. Bagaimana kita memanfaatkan waktu masa pemberian Tuhan itu dengan tanggung jawab melalui pelayanan yang ada di rumah sakit ini. Pertanyaannya kembali kepada Bapak semua, mau atau tidak? Tuhan Yesus memberkati Bapak semua. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih kesempatan pagi ini walaupun sangat singkat. Kami diingatkan bagaimana kami bertanggung jawab atas waktu pemberian Tuhan untuk melayani Tuhan di rumah sakit ini. Terima kasih pagi ini Tuhan ingatkan supaya kami bertanggung jawab akan masa dan waktu pemberian Tuhan untuk mengabdi di rumah sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Terima kasih kesempatan pagi ini Allah ingatkan supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu pemberian Tuhan. Kami mengisi waktu dengan konstruktif, maka berkati kami semua Tuhan, supaya semua boleh melakukan tugas panggilan ini dengan baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan yang ada di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Berkati para pasien, berkati keluarga pasien, berkati setiap pribadi yang melakukan tugas pelayanan di rumah sakit ini.
Berkati pimpinan rumah sakit ini agar semuanya merasakan berkat Tuhan, merasakan sudah dicintai, dikasihi, diselamatkan oleh Tuhan, maka hidupnya dipakai untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, diwujudnyatakan dalam kasih Kristus melalui pelayanan di rumah sakit ini. Segala rencana ke depan yang telah dirancang, Allah juga berkati agar supaya rumah sakit ini terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapa Surgawi, kami juga ingat untuk keluarga besar rumah sakit ini yang sedang sakit, yaitu Bapak Jamin, mertua dari Ibu Vivin. Kami percaya Tuhan mau memberikan kekuatan, kesembuhan melalui jaman tangan-Nya Kudus. Biarlah dengan senantiasa berharap, percaya pada Tuhan Yesus, Bapak Jamin mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Demikian juga kami bersyukur, bersuka cita. Di tengah-tengah pelayanan kami, ternyata Tuhan Yesus menambahkan usia 1 tahun untuk saudara-saudara kami, Ibu Foni Yuni Ningsih, Bapak Agus Sukro, dan Ibu Pigati. Biarlah dengan bertambahnya usia ini, saudara-saudara kami juga semakin menyadari akan tugas tanggung jawabnya untuk terus berbuat baik, mengembangkan perbuatan baik Tuhan supaya bisa dirasakan oleh banyak orang yang ada di sekitarnya. Inilah Bapa, pergumulan kami, seru doa kami. Kami yakin tangan Tuhan akan terus menolong, memberkati langkah-langkah yang akan diambil, yang akan ditempuh, yang akan dilewati, yang akan dijalani oleh Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seru doa kami. Amin. Mari kita pujikan satu pujian dari Kidung Jemaat 427, bait satu saja. Kita akan masuk dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Sudah berjalan dengan baik. Dan biarlah sapaan firman Tuhan itu ada dalam hati kami, menolong kami, memotivasi kami di dalam pekerjaan kami, pelayanan kami dari hari ini untuk selama-lamanya. Kiranya Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.
Silakan duduk.